是Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan kebajikan kita yang kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan amal di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Terakhir kita sudah membahas tentang adab ziarah kubur sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan materi itu sudah kami anggap tuntas. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pada bab yang lain di dalam kitab Sunanul Qalla, Sunanul Qallal Amalu Biha, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim hafizahallahu taala, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan seperti yang ada di tangan saya ini. Ini adalah buku panduan kita sebenarnya di Masjid Al-Firdaus, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Terakhir pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan yaitu sunnah ziarah kubur. Pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, yaitu tentang safar. Adab safar. Adab safar yaitu sholat dua rakaat di masjid ketika pulang dari safar. Maka Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimanakah etika safar sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah beliau selalu mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam semua aspek kehidupan kita, kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Salah satu di antaranya adalah dalam masalah bepergian, dalam masalah safar, melakukan perjalanan jauh. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, agar materi ini tertata dengan baik, saya akan menyampaikan satu persatu bagaimanakah adab safar sesuai sunnah, etika safar yang Nabi ajarkan kepada kita. Karena tidak mungkin kita tidak pernah bepergian. Pasti di antara kita pernah melakukan safar, baik itu dalam jangka atau jarak yang pendek maupun dalam jangkauan jarak yang sangat jauh. Maka tentunya mari kita lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar safar kita ini penuh dengan berkah, agar perjalanan kita itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah safar. Baik, setelah kita kumpulkan dari dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kurang dari 24 etika dalam safar. Ada 24 poin yang Nabi ajarkan ketika kita melakukan perjalanan jauh, yaitu safar. Apa saja itu? Yang pertama, di antara yang Nabi ajarkan adalah melakukan sholat sunnah istikharah terlebih dahulu. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya mengerjakan sholat sunnah istikharah tidak identik dengan masalah jodoh. Tidak. Ternyata dalam segala hal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yaitu sholat istikharah. Sebelum kita safar, maka sholatlah istikharah dengan 2 rakaat. Untuk apa? Untuk memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengenai waktu safar yang tepat kapan, kendaraan yang kita gunakan itu apa, teman yang menemani kita dalam perjalanan siapa, arah jalannya, dan lain-lain. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalil yang terkait dengan hal ini? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari. Bisa dibuka dalam Sahih Bukhari nomornya 612 ya. Atau kalau nomor aslinya itu di nomor 1162. Itu dicetakan asli. Kalau dicetakan terjemahan 612. Begitu juga kita bisa dapatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, termasuk juga dalam Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Kita dengarkan, saya baca. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata istiharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah untuk segala urusan. No, lihat kalimatnya ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kami cara salat istikharah dalam segala persoalan. Jadi tidak selalu identik dengan jodoh, tidak, ya. Terus kemudian sebagaimana? Seperti dia mengajarkan kepada kami surat Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam semua hal Nabi mengajarkan, yaitu tentang salat istikharah. Silakan lanjut. Yaqulu idza hamma ahadukum bil umri falyarka' raka'ataini min ghairil faridhati thumma liyaqul. Silakan. Apabila seseorang kamu hendak melakukan suatu pekerjaan. Nah, apabila seseorang di antara kalian akan melakukan sebuah pekerjaan, ya, atau keinginan, hajat, lanjut. Lebih dahulu hendaklah ia salat dua rakaat yang bukan salat fardu. Baik, maka kerjakan salat dua rakaat yang bukan salat fardu. Berarti hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi, salat ini tidak identik dengan masalah jodoh dan yang lainnya. Semua apabila kita ingin melakukan hajat, pekerjaan, perjalanan, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian membaca doa. Baik, lalu membaca doa. Lah, doanya ini yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Doa setelah salat istikharah, ya. Apa doanya? Doa yang Nabi ajarkan, saya bacakan saja. Allahumma inni astaghiruka bi'ilmika, ya Allah, aku mohon pilihan menurut pengetahuanmu. Wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon penetapan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkaulah yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya Allah, jika engkau mengetahui urusanku ini baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Artinya, takdirkanlah untukku, mudahkanlah untukku, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Jelas sekali. Jadi dalam segala urusan kita sholat istikharah, ya, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama, dan masih banyak ya doanya, ya, masih panjang doanya. Terutama dalam masalah ketika kita akan, yaitu melakukan perjalanan jauh, memohon petunjuk kepada Allah dari waktunya, kapan waktu safar yang baik itu, ya Allah tunjukkan waktu bepergian yang baik ini. Lalu kemudian kendaraan yang kita gunakan apa, ya, termasuk juga teman perjalanan, termasuk arah jalan dan lain-lain semuanya. Baik, ini yang nomor satu, salat istikharah. Dan Bapak Ibu sekalian, hasil dari salat istikharah ini tidak selalu melalui mimpi, tidak. Jadi hasil daripada salat istikharah ini adalah kemantapan hati setelah, yaitu kita melakukan salat tersebut. Contoh, kalau dalam masalah jodoh misalnya, di antara dua pilihan jodoh, ya, maka hasilnya itu tidak selalu mimpi, tetapi kecondongan hati, kemantapan hati. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat, kecondongan itu harus ditinggalkan dulu. Misalnya ada orang yang melamar anak kita, dua orang, A dan B.
A dan B. Sebelum sholat kita sudah condong yang A kelihatannya, yang cocok untuk anak saya. Orangnya soleh, agamanya kuat, sekalipun hidupnya sederhana, akhlaknya masya Allah. Sedangkan yang B, orangnya memang kaya raya, tetapi mungkin belum ngaji, belum mengetahui tentang adab-adab di dalam Islam dan seterusnya. Orang tua, kita sebagai orang tua sudah condong si A, maka gak perlu sholat istikharah karena sudah condong duluan. Maka dalam hal ini tinggalkan kecondongan itu. Maka setelah sholat minta petunjuk kepada Allah yang terbaik, dan itu hasilnya tidak selalu melalui mimpi, tetapi kemantapan hati. Ketika ditanya gimana dari A dan B itu hasil sholat istiharanya, saya kok mantep si A. Ya sudah, itu hasilnya. Ya sudah, itu hasilnya. Oleh karena itu, maka sholat istiharah ini juga dilakukan karena dua pilihan ya yang membingungkan kita. Dan dua pilihan ini hal-hal yang sifatnya bukan mubah, bukan hal-hal yang sifatnya hukumnya mubah, bukan. Contoh hal-hal yang mubah, seorang suami bilang sama istrinya, hari ini kau pengen masak apa? Lah ya aku bingung, soto ta, jangan asem ya, rawon ya, wis diistikharoi. Enggak mungkin, enggak bisa masa gara-gara soto sama rawon ya istikharoi ya. Lah ini hal-hal yang mubah, bukan seperti ini, bukan ya, tetapi hal-hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Adab safar ini, dan nomor 2 ini jarang kita lakukan. Maaf ini ya, namanya saja buku yang kita bahas ini sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Nomor 2, nomor 1 aja tadi sudah jarang kita lakukan. Mau bepergian sholat istikharah, minta petunjuk, apalagi nomor 2 ini. Kadang-kadang sering kali kita lupakan. Apa yang nomor 2? Yang kedua adalah menyelesaikan berbagai persengketa. Menyelesaikan berbagai sengketa. Seperti, jadi kalau mau bepergian jauh, mau umroh, mau haji, mau safar keluar kota, keluar negeri, apa yang harus diselesaikan? Menunaikan utang. Terus menunjuk siapa yang menjadi wakil tatkala ada utang yang belum dilunasi. Siapa alternate kita yang gantikan kita, pekerjaan kita harus ditunjuk. Terus lalu kemudian mengembalikan barang-barang titipan orang, milik orang yang ada di kita. Selesaikan dulu, selesaikan. Lalu kemudian mencatat wasiat, beri wasiat. Kalau misalnya qadarullah, yaitu aku tidak kembali, maka harta ini, tulis wasiat. Dan itu sunnah itu. Dulu Nabi dan para sahabat apabila beliau akan melakukan, menulis wasiat. Ini, seperti itu. Dan ini jarang kita lakukan. Kalau bepergian keluar kota, ya sudah pergi gitu aja. Ya, maka mestinya nulis wasiat. Ya, kalau misalnya qadarullah, yaitu aku dipanggil oleh Allah SWT, maka aku berwasiat begini, 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 dan seterusnya. Dan wasiat itu baru bisa yaitu ditunaikan kalau orang tuanya, kalau orang yang berwasiat itu sudah wafat. Beda sama hibah. Kalau hibah orangnya belum wafat, bisa harta itu diberikan, dibagikan. Kalau wasiat, menunggu orang tua, orang tersebut wafat, baru bisa dijalankan wasiat itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Anggota keluarga yang kita tinggalkan, istri, anak, atau mungkin misalnya, maaf ini pembantu, itu harus kita berikan nafkah selama kita tinggalkan mereka. Jadi ini yang perlu dilakukan. Dan hal ini terkadang seringkali kita lupakan ya. Baik, karena kita tidak tahu kapan ajal kita ini menjemput kita. Boleh jadi saat safar malaikat maut datang menjemput kita. Oleh karena itu, maka ini penting sekali. Mana dalilnya tentang hal ini? Silakan bisa dilihat di surat Luqman, surat nomor 31. Luqman, surat nomor 31 adalah surat Luqman, ayatnya ya, ayat yang ke-34. Surat Luqman ayat yang ke-34, yaitu ayat terakhir di surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiza
wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Silakan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat. Lanjut. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Lanjut terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu poinnya. Tidak ada satu pun manusia yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Apakah di rumah, ataukah di jalan, ataukah di rumah sakit, kita tidak ada satupun yang tahu. Oleh karena itu, maka berwasiatlah. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Mengucapkan doa kepada orang yang akan kita tinggalkan. Jadi kita kalau mau bepergian, orang yang kita tinggalkan, misalnya istri, atau anak, atau keluarga, ya, maka kita ucapkan doa. Apa doanya? Diajarkan oleh Nabi dalam riwayat Tirmidzi. Saya bacakan aja doanya. Ya, kitabnya ada sebenarnya, tapi nanti bisa dicek ya. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi, nomornya 3443. Dan juga di dalam riwayat Ibnu Majah, juga ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomornya 2295. Begini doanya. Jadi kalau kita yang bepergian, kita ucapkan doa itu kepada keluarga yang ditinggalkan. Bunyinya astaudiukumullah, ya. Astaudiukumullahul ladzi la tadhi'u wada'i'uh. Ya. Saya ulang. Astaudiukumullahul ladzi la tadhi'u wada'i'uh. Artinya, aku menitipkan kamu sekalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Nah, aku titipkan kalian semua kepada Allah yang tidak akan rusak, tidak akan hilang titipannya. Seperti itu. Jadi kalau mau titip itu, titip sama Allah, jangan titip sama tetangga. Kadang-kadang orang itu kalau mau berangkat haji, syukuran walimah haji, mau berangkat haji kan biasanya ngadakan walimah. Saya perhatikan saja, biasanya sambutan orang yang mau berangkat haji, Bapak, Ibu, insya Allah kami berada pada kloter sekian. Kami bersama rombongan insya Allah dijadwalkan akan berangkat dari tanah air, dari Juanda itu pukul sekian. Maka kalau ada hal-hal selama saya tinggal di sini yang tidak berkenan, saya minta maaf. Dan saya titip anak saya, istri saya, titip sama tetangga. Salah, titip itu sama Allah. Ini kadang-kadang seperti itu ucapannya itu, titip ya, seperti itu. Jadi mestinya yang dia ucapkan itu adalah astaudiukumullahul ladzi la tadiu wada'i'u. Terus kemudian orang yang kita tinggalkan baca doa, orang yang kita tinggalkan mendoakan kita yang mau bepergian. Apa doanya? Doanya begini. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saling mendoakan. Ustaz, kalau enggak hafal boleh enggak sambil lihat fotokopi atau lihat bukunya? Boleh. Boleh ya, baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4, yaitu adab safar sesuai sunnah. Yang keempat, berpesan takwa kepada orang yang akan kita tinggalkan. Jadi wasiat takwa ya kepada anak-anaknya. Abi pesan lo ya, Abi pesan jadi orang yang bertakwa kepada Allah ya. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ya, seperti itu. Atau mau diterjemahkan langsung, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya serta tinggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Jadi tetap wasiat takwa itu. Ya. Mana dalilnya? Kita kalau mau safar yaitu wasiat takwa. Banyak sekali
Salah satunya kata para alim ulama, yaitu disebutkan di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayatnya 131. An-Nisa ayat 131, wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. An-Nisa 131, saya tidak baca dari awal, saya baca penggalannya saja. Di situ Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Di situ diterjemahkan, dan sungguh, ya, ulang, ayo dibaca terjemahannya. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mewasiatkan, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu Muhammad, dan juga kepada kamu Muhammad, agar bertakwa kepada Allah. Jadi katanya para alim ulama, kalau Nabi saja disuruh bertakwa kepada Allah, apalagi kita, saya dan panjenengan, bukan Nabi, bukan Rasul, maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya wasiat takwa ini. Bahkan Nabi saja ketika haji wada, haji perpisahan, di satu tempat namanya Namira, ya, satu tempat yaitu namanya Namira, pada saat haji wada Nabi menyampaikan khutbah yang didengar oleh ribuan manusia. Kata para alim ulama, waktu itu yang ikut haji bersama Nabi haji wada yaitu tidak kurang dari 100.000 sahabat. Loh, memangnya jumlah sahabat itu berapa, Ustaz? Nabi wafat itu jumlah sahabat berapa? Ada yang mengatakan 114.000, ya. Ada yang mengatakan kurang dari 114.000, intinya 100.000-an. Udah gitu aja. Karena angkanya beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak kurang dari 100.000 orang Nabi berkhutbah, dan tidak ada satupun yang tidak mendengar apa yang Nabi sampaikan. Loh, sampai semua orang bisa mendengar? Iya. Tanpa pakai pengeras suara? Iya. 100.000 loh ini. 100.000. Dan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kepengin tahu mukjizatnya Nabi banyak, sampai-sampai ada judul buku yang judulnya 100 mukjizat Rasulullah. Nomor 1 Al-Qur'an. Memang itu mukjizat terbesar, Al-Qur'an. Nomor 2 Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kembali ke, lalu naik ke Sidratil Muntaha dan balik lagi ke Masjidil Haram. Malam berangkat, malam itu juga nyampe. Dan ini mukjizat yang Allah berikan. Membelah bulan, jari jemari beliau mengeluarkan air. Termasuk Nabi juga diberi jawami'ul kalim. Al-jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat tapi berbobot. Itu namanya jawami'ul kalim. Ya, Nabi mengatakan, aku diberikan oleh Allah 6 keistimewaan yang tidak diberikan nabi-nabi yang lain. Ini istimewa ini. Dikasih 6 keistimewaan yang tidak diberikan nabi-nabi lain. Gitu ya. Itu ada dalam riwayat Muslim itu, ya. Lalu kemudian 6 itu salah satunya adalah aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, singkat tapi berbobot. Ya, itu. Baik, adapun keistimewaan yang lain adalah bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat bersuci dan sujud. Jadi kita kemana saja tayamum boleh, ya, seperti itu. Dimanapun bumi ini dijadikan sebagai tempat bersuci, jadi dimanapun boleh kita bersuci, dan sebagai tempat sujud, artinya tempat sholat. Jadi kita sholat dimanapun boleh. Memang ada pengecualian. Ada 7 tempat yang enggak boleh kita jadikan sholat, tempat sholat. 7 tempat enggak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat. Di antara 7 tempat itu adalah, yang pertama kandang onta, enggak boleh. Nabi melarang sholat di kandang onta, haram, enggak boleh. Kenapa? Karena kandang onta ini tempatnya jin. Bahkan di atas punuk onta itu ada syaitan, kata Nabi. Makanya orang kalau wudhu makan daging onta, batal wudhunya. Wudhu lagi. Jadi daging onta dan susu onta itu sebagai pembatal wudhu itu. Selama ini yang kita dengarkan kan pembatal wudhu itu kan buang angin, maaf kentut, itu batal. Ini tidak, salah satunya adalah daging onta. Kalau sholat di kandang kambing, malah Nabi mensunahkan, sholatlah kalian di kandang-kandang kambing.
Karena kambing itu mengandung, kandang kambing itu mengandung keberkahan. Ya, dulu Nabi sholat di kandang kambing sebelum Masjid Nabawi dibangun. Panjenengan sudah pernah coba? Hah? Belum. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan ittaghidhi ghanaman fa inna fi ittaghidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu barokah. Melihara kambing itu barokah. Nah, terutama yang sudah pensiun-pensiun ini, itu ya melihara kambing, ya. Baik, terus kemudian selain kandang onta, mana lagi tempat yang enggak boleh kita jadikan sholat? Kuburan. Enggak boleh. Atau sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan. Loh, kalau sholat jenazah Ustaz, sholat gaib, kita menyolati di kuburan, masa enggak boleh? Yang enggak boleh itu adalah sholat yang ada rukuk dan sujudnya. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau sholat jenazah kan tidak ada rukuk, enggak ada sujud, hanya 4 kali takbir. Enggak apa-apa. Misalnya kita belum menyolati mayit itu, apalagi mayit ini adalah seorang tokoh yang punya pengaruh, ya, yaitu dalam masalah din, masalah agama ini. Kita sholati yaitu di atas kuburnya itu. Enggak apa-apa seperti ini karena sholat jenazah. Boleh sholat gaib. Terus yang ketiga, kamar mandi. Enggak boleh. Lah terus kalau misalnya kamar mandinya dipugar, direnov, dijadikan musala, apa enggak boleh? Boleh, karena sudah beralih fungsi, sudah berubah fungsi. Ya. Yang nomor 4 adalah yaitu tempat penyembelihan. Enggak boleh dijadikan tempat salat, tempat penyembelihan, karena di situ ada darah, ya, najis. Yang kelima adalah tempat-tempat pembuangan sampah atau kotoran. Enggak boleh. Sholat di tempat itu enggak boleh. Yang keenam yaitu yang tidak diperbolehkan adalah, ayo ada yang tahu yang keenam di mana yang tidak diperbolehkan? Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk kita jadikan sholat di mana? Yaitu tempat yang di situ jadi lalu lalangnya orang. Ya, misalnya di tengah jalan atau misalnya di satu tempat yang itu dijadikan lalu lalang orang dan tidak ada akses jalan kecuali satu-satunya itu dan kita sholat di situ, enggak boleh. Ya, ini dilarang. Makanya kalau kita mau menyelenggarakan sholat id, carilah tanah lapang yang tidak dilalui orang. Kalau memang harus di jalan, maka berikan akses jalan yang lain. Jangan langsung menutup jalan. Kasihan jamaah yang lain yang ingin melintasi jalan tersebut. Jadi berikan akses, karena ini dapat mengganggu. Dan diantaranya lagi, yaitu yang tempat-tempat yang tidak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat adalah, yaitu kurang satu ya, tujuh ya. Ada yang tahu? Sebentar, sambil saya ingat-ingat. Kalau tidak salah itu, yaitu sholat di tempat, ya, sholat di tempat, bukan masuk nomor tujuh. Ini ulama menambahkan yang lain, yaitu sholat di tempat-tempat peribadatannya orang-orang kafir. Misalnya sholat di tempat yang ada salibnya, sholat di gereja. Nah, ini enggak boleh. Seperti itu. Lah kalau misalnya ada seseorang sakit di rumah sakit Nasrani, jelas di kamar itu ada salibnya, apakah boleh? Apakah enggak boleh sholat di situ? Padahal yang sakit ini muslim. Dia kepingin berobat, dia mendapatkan pengobatan yang bagus di rumah sakitnya mereka. Apakah enggak boleh? Boleh, karena itu bukan tempat peribadatan mereka itu, ya. Hanya saja itu adalah rumah sakit dan kalau mampu, maka sebaiknya itu tanda salibnya itu, ciri khas mereka itu, ibadah mereka itu diturunkan, ya, diturunkannya diambil aja salibnya, ya, diturunkan atau ditutupi, ya, seperti itu. Kalau mereka tanya, lu kenapa ini? Saya mau sholat, ya, saya mau sholat, saya menghargai Anda, Anda harus menghargai saya, seperti itu, ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, maaf, ya, yang ketujuh tidak hadir dalam ingatan saya. Insya Allah nanti lain kesempatan. Ada tujuh itu ya, ada tujuh. Yang tadi saya sebutkan terakhir itu nggak masuk di nomor tujuh. Ulama menambahkan sendiri itu, ya. Jadi yang nomor tujuh ini lupa saya. Insya Allah lain kesempatan. Baik, sambil saya ingat-ingat, kita lanjutkan. Jadi berpesan takwa. Yang nomor lima, mohon maaf. Tadi belum saya sampaikan. Nabi berwasiat ketika haji wada. Apa kata Nabi ketika berada di tempat Namira itu, wasiat Nabi di ribuan orang para sahabat, ya. Nabi mengatakan fattaqullaha finnisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Terkait masalah wanita, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa?
karena wanita ini Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari itu diibaratkan oleh Nabi qawarira. Apa qawarira? Gelas-gelas kaca. Wanita ini diibaratkan oleh Nabi gelas-gelas kaca. Makanya yang hati-hati memaintenance, membimbing wanita, jangan sakiti hatinya, jangan kemudian mencaci makinya, jangan menghardiknya, ya, jangan memukulnya dengan pemukulan yang bisa menimbulkan bekas, jangan memukul wajahnya dan seterusnya, karena diibaratkan gelas-gelas kaca. Hati-hati. Ya. Oleh karena itu seorang suami kalau membimbing istrinya yang sabar, sebab Nabi mengatakan la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ya, janganlah kalian mencaci maki wanita mukminah apabila kalian sudah tidak suka karena perangainya, apabila kalian benci karena perilakunya, maka ingatlah kebaikan yang pernah ia lakukan kepada dirimu. Jadi suami yang terbaik kalau istrinya membikin, yaitu perbuatan yang bikin suaminya jengkel, bukan malah dikembalikan ke orang tuanya, bukan. Tetapi suami yang baik itu adalah sabar. Ya, sabar. Baik, harus bijaksana membimbing wanita karena diibaratkan gelas kaca. Maka dalam urusan wanita saja kita disuruh bertakwa. Wasiatnya Nabi, jadilah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 5, mencari teman perjalanan yang baik. Cari teman perjalanan yang baik. Jadi kalau kita pergi berdua, bertiga dengan teman, jangan salah mencari teman. Carilah teman-teman yang saleh yang kita ajak untuk bepergian. Ya, seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Abu Dawud jilid 3. Nomornya 4832. 4832. Nabi bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'min. La tusahib illa mu'min." Wala ta'amaka illa taqi. Silakan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda. Isinya, janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. No, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus, dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Dan janganlah kalian, ya, janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam masalah teman aja harus selektif, harus pilih-pilih. Tidak boleh sembarang orang kita jadikan teman akrab kita. Enggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis berikutnya, Pak Wahyu berikutnya, Nabi bersabda nomor 2833, ar-rajulu 'ala dini khalili falyandur ahadukum man yugha man yukhalil. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya. Agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya. Maka kata Nabi, oleh karena itu setiap orang dari kalian hendaknya melihat, memperhatikan siapa ia akan bergaul. Baik. Hendaknya setiap orang itu harus lihat siapa yang tak jadikan konco ini teman akrab atau teman dalam perjalanan, karena mereka bisa bawa pengaruh dengan kita, bagi kita. Baik, jadi harus selektif mencari teman. Kalau tidak selektif mencari teman, akibatnya seperti Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib enggan mengikuti dakwah Rasul sampai-sampai ketika sakaratul maut dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang Nabi ajarkan. Kan Nabi menjenguk Abu Thalib saat sakaratul maut. Pada saat Nabi menjenguk Abu Thalib, ini satu-satunya paman yang dicintai oleh Nabi. Paman Nabi itu banyak. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang kafir diantaranya paman Nabi ya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ini paman Nabi. Terus kemudian juga diantaranya yang mukmin, yang beriman adalah Abbas. Ini ya, Abbas. Terus kemudian juga Hamzah yang gugur ketika perang Uhud, ini beriman. Baik, ketika Nabi menjenguk Abu Thalib, maka di tempat Abu Thalib sudah ada gembongnya kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Maka Nabi membisikkan ke telinga Abu Thalib, ya ammu, wahai paman,
qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan menjamin bagi paman, aku akan membela paman nanti di hari kiamat. Aku yang akan membela paman. Maka Abu Jahal enggak mau kalah. Dia membisikkan ke telinga Abu Thalib sambil mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib?" Hai Abu Thalib, apakah kau benci dengan ajaran agama bapakmu, nenek moyangmu? Siapa bapaknya Abu Thalib? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Apa kau benci dengan ajarannya ayahmu yaitu Abdul Muttalib? Apa ajaran kakeknya Nabi? Paganisme, nyembah berhala. Maka Abu Thalib enggan mengucapkan apa yang Nabi ucapkan tersebut. Dia lebih memilih yaitu mengikuti temannya yaitu Abu Jahal, sehingga mati dalam keadaan kafir. Karena saking cintanya Nabi kepada Abu Thalib, Nabi ingin mendoakan pamannya, mendoakan ampunan. Maka Nabi ditegur oleh Allah SWT, turun surat ayat teguran untuk Nabi. Ya, jadi Nabi sudah mau mendoakan ampunan ini. Sayangnya Nabi keponakan kepada pamannya, ditegur oleh Allah. Apa itu tegurannya? Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. Ayo dibuka surat 9 At-Taubah ayatnya 113. Silakan Pak Wahyu. Ya, atau siapa yang sudah ketemu. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. Ya, silakan. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun? Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Nah, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. Maka dalam hal ini tidak boleh kita mendoakan ampunan, doa rahmat kepada mereka enggak boleh. Kalau mereka masih hidup, Ustaz, maka kita doakan hidayah, bukan ampunan, bukan rahmat. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi mencari teman perjalanan yang baik. Terus nomor 6, mengangkat Amirus Safar, ketua rombongan. Jadi kalau berangkat 2 orang, meskipun hanya 2 orang, maka tentukan siapa yang memimpin perjalanan ini. Yang ngatur siapa? Ya. Siapa? Ketuanya siapa di sini? Ya, yang tanya, yang mengurus ini, yang mengurus itu, siapa? Ditunjuk, harus ditunjuk Amirus Safar. Sebagaimana kalau kita umroh, ada yaitu tour leadernya. Nah, itu Amirus Safar itu. Atau kalau misalnya kita sudah di Mekah atau di Madinah, ada mutawif. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau haji, biasanya kalau haji itu ada karu, ada karong, ketua regu dan ketua rombongan. Nah, istilahnya gitu kalau haji ya. Bagi bapak ibu di sini yang di travel, insya Allah tahulah istilah-istilah ini. Ada karung, ketua rombongan dan seterusnya. Lah itu Amirus Safarnya. Dia yang ngurus tiketnya, dia yang ngurus bagaimana paspornya, dia yang ngatur perjalanannya, dia yang mencarikan makan tempat-tempatnya. Ditunjuk siapa ini pemimpinnya. Meskipun cuma berangkat 2 orang. Kamu ya Amirus Safar ya, pemimpinnya ya. Seperti itu harus ditunjuk. Mana dalilnya? Buka Abu Dawud. Nomornya 2608. Ya, 2608. 2608. Ada seseorang berkata kepada saya, satu keluarga. Naam, dari Abu Said Al-Khudri. Naam. Sebuah keluarga tanya, "Saya ini Ustaz kalau bepergian Ustaz, yang ngatur itu istri saya semua Ustaz. Pokoknya saya itu masalah tiket apa semua dia yang ngatur, sudah. Istri saya itu kalau sudah mau urusan bepergian, wis pokoknya tak atur kabeh. Sampai restoran mana, nanti rest areanya itu di mana, itu dia yang tahu Ustaz." Ya sudah, berarti enggak apa-apa Ustaz tak jadikan Amirus Safar. Ya enggak apa-apa Amirus Safar ya. Kadang-kadang saya kalau capek dia yang nyetir Ustaz. Masya Allah ini ya, luar biasa ini ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Lihat ini ya. Nomor 2608. 2608 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, jika ada 3 orang berpergian, maka hendaknya salah satu dari mereka menjadi pemimpin perjalanan. Nah, 3 orang atau kurang dari 3 orang, selama bapak ini bepergiannya tidak sendirian. Ada, harus ada pemimpinnya. Terus lanjut. Berikutnya.
2609 nyambung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, isinya, apabila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaknya salah satu dari mereka menjadi pemimpin perjalanan. Nah, Amirus Safar, pemimpin perjalanan. Kita lanjutkan nomor 7. Nah, ini juga jarang ini. Jarang ini. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk melaksanakan yang nomor 7 ini. Apa yang ketujuh ini? Mengajak istri dengan undian. Berarti istrinya lebih dari satu. Ya. Ini sunnah yang sudah mulai dilupakan. Ya. Sunnah yang sudah mulai punah. Nabi itu kalau mau bepergian mengundi istri-istrinya. Siapa yang menemani beliau? Seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Diundi. Siapa di antara mereka yang menemani Nabi? Dan ternyata waktu itu undiannya jatuh pada Aisyah radhiyallahu anha. Silakan Sahih Muslim nomornya 2377. 2377 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu anhuma ya. Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Ayo. Dua tiga, ya pendek aja di bagian-bagian awal. 2377. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya, biasanya apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan suatu perjalanan jauh, ya, beliau mengadakan undian di antara para istri beliau. Ulang lagi, beliau mengadakan? Beliau mengadakan undian di antara para istri beliau. Lanjut. Siapa yang menang undiannya, dialah yang berhak ikut mendampingi Rasulullah. Siapa yang terkena undiannya, itulah yang berhak mendampingi Rasul dalam perjalanan. No. Terus kemudian? Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengundi kami untuk ikut mendampingi beliau dalam suatu peperangan. Ya. Dan dipimpin oleh beliau sendiri. Ya. Aku beruntung karena undianku lah yang keluar sebagai pemenang. Nah, aku yang keluar di undiannya, maka aku mendampingi Nabi ketika perang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, berangkat pada hari Kamis. Sunnah kalau melakukan perjalanan jauh itu hari Kamis. Karena Nabi jarang sekali memilih hari kalau perjalanan jauh kecuali hari Kamis. Kecuali hari Kamis. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Bukhari. Nomor asli ini ya. Di nomor asli nomornya 2949. 2949. Saya bacakan saja. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Artinya, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bepergian kecuali hari Kamis. Pasti yang dipilih Kamis. Perpergian jauh loh ini ya, bukan yang dekat, yang jauh, safar, jarak jauh, itu mesti yang dipilih Kamis. Nah, Ustaz, memangnya kalau hari Sabtu nggak boleh? Boleh, karena itu hari libur saya, nggak apa-apa. Hanya saja kalau panjenengan ingin tahu Nabi itu kalau bepergian jauh itu milih hari apa, dan kita ingin mencocoki Nabi, ya yaumul khamis, hari Kamis, seperti itu. Nah, tapi ada kelanjutannya dengan yang nomor berikutnya, nomor 9. Perhatikan yang nomor 9, adab safar yang nomor 9. Apa itu? Berangkatnya pada malam hari. Berangkatnya pada malam hari. Berarti Ustaz, yang dimaksud itu Rebu malam Kamis atau Kamis malam Jumat? Yang benar Rabu malam Kamis. Karena perhitungan kalender Hijriah berganti hari, itu matahari terbenam. Sedangkan Nabi berangkatnya Kamis. Berarti ya Rabu malam ba'da maghrib itu masuk Kamis. Seperti sekarang ini hari Ahad. Berarti nanti malam ba'da maghrib itu Senin sudah. Itu kalau Hijriah. Kalau Masehi pukul 00 baru berganti tanggal, berganti hari. Berarti berangkatnya malam. Malam. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ayo dibuka hadisnya Abu Dawud jilid 2 nomornya 2571. 2571, kita dengarkan kenapa kok berangkat itu malam hari. Ini alasannya. Baik, 2571,
An Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bidulja fa innal arda tutwa bil laili." Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silakan. Hendaklah bepergian pada malam hari." Kenapa bepergian itu malam hari? Karena bumi dilipat pada malam hari. Karena bumi itu dilipat oleh Allah. Bumi itu dikerutkan oleh Allah di malam hari, sehingga maksudnya jarak terasa dekat. Maka jarak terasa dekat. Benar ini Bapak Ibu. Saya punya pengalaman yang kayak begini ini. Mohon maaf ini ya, cerita sedikit. Satu saat ketika saya diminta, diberikan amanah untuk mengantarkan jamaah berangkat dari Juanda itu, yaitu kalau tidak salah waktu itu jam 8. Ya, habis sisa lah jam 8. Jamaah itu sudah ngumpul di bandara itu 4-5 jam sebelum keberangkatan. Ini mau umroh ya, Surabaya direct langsung, yaitu Madinah, Surabaya langsung Madinah. Nah, berangkat jam 8, take off, sudah. Hitung saja, Surabaya Madinah 10 jam, bukan Surabaya Jeddah, Surabaya Jeddah 9 jam. Ini Madinah 10 jam, kita tambah 8 ke 9, 20 ke 21, 22, 23, 24. Satu malam, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 pagi sampai. 6 pagi menurut jam Indonesia. Sedangkan jam di Madinah dikurangi 4. Jam 2 dini hari sampai di Madinah. Itu jamaah rasanya dia ini baru masuk pesawat, sudah baru dikasih makan ya oleh pihak pesawat, sudah terus baru aja istirahat sudah sampai. Loh Ustaz, kita ini berangkat jam 8 loh, nyampainya jam 2 malam di Madinah. Iya. Inilah kebenaran hadis Nabi. Beda kalau berangkatnya siang, beda. Kenapa? Karena Nabi mengatakan safar itu bagian dari adab. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Nabi mengatakan safar itu separuh siksaan. Orang melakukan perjalanan jauh itu bagian dari adab, siksaan. Loh kenapa kok disebut siksaan? Karena makan gak enak, gak nyaman. Tidur dalam keadaan duduk. Ke toilet tempatnya sempit. Gak nyaman sudah. Makanya bagian dari siksa. Supaya tidak tersiksa, pilihlah waktu yang tepat. Malam hari. Karena Nabi mengatakan bumi itu dikerutkan di malam hari. Dan ternyata waktu malam itu lebih banyak berkahnya daripada di siang hari. Contoh, satu, baca Quran yang afdol malam. Bapak Ibu kalau pengen tanya, kalau bertanya, waktu baca Quran yang afdol itu kapan? Malam. Berarti gak boleh siang? Boleh. Baca Quran pagi? Boleh. Sore? Boleh. Kalau ditanya mana yang utama? Malam. Dalilnya di mana? Suratnya surat Al-Muzammil, ayatnya ayat 6. Ayo dibuka. Surat nomor 73 Al-Muzammil ayat 6. Baca Quran yang afdol itu malam. Saya tanya lagi nomor 2 sambil dicari ini ayatnya. Nomor 2, Isra Mi'raj kejadiannya kapan? Malam. Malam, bukan siang. Yang ketiga, yaitu doa yang sangat dikabulkan oleh Allah siang hari atau malam hari? Malam. Karena di dalam riwayat Tirmidzi Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayu du'ai asma." Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, "Jawfal lailil akhir wa dubur shalawatil maktubat." Doa yang paling didengar oleh Allah itu adalah doa yang dipanjatkan sepertiga malam terakhir dan doa setelah sholat fardu sebelum salam. Setelah sholat fardu sebelum salam. Makanya kalau kita sholat setelah innaka hamidum majid, jangan terburu-buru ditutup salam. Karena ini doa mustajab ini. Maka sebagai imam berikan kesempatan makmum agak panjang ya untuk membaca doa-doa. Boleh enggak Ustaz? Bahasa Indonesia. Boleh enggak berdoa di dalam sholat pakai bahasa Indonesia? Katanya para alim ulama, saya baca ini ya, fatwa-fatwanya. Jawabannya adalah doa di dalam sholat pakai bahasa Indonesia. Apakah boleh? Jawabannya boleh, tapi dengan dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Apa itu? Syarat pertama, dia sama sekali gak paham bahasa Arab. Gak paham bahasa Arab. Ya. Maksudnya Ustaz, gak paham betul bahasa Arab. Wong bacanya saja sudah apa kesulitan, ya. Alhamdu, ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini enggak paham ini sudah, ya. Yang benar Alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak paham bahasa Arab, maka boleh. Syarat yang kedua adalah doa yang dibacakan tersebut adalah yaitu tidak masuk dalam kategori doa-doa yang maksur, doa-doa yang isinya ada di dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa ketika sholat dalam bahasa Indonesia, ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahasa Indonesia ini, ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia akhirat. Itu sudah ada Rabbana Atina. Gak perlu bahasa Indonesia. Ya Allah jadikanlah keluargaku, ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gak perlu karena sudah ada Rabbana hablana min azwajina. Doa lagi, ya Allah ampunilah dosa kedua. Gak perlu sebab sudah ada Robbi Firli. Loh ya berarti gak perlu semua Ustaz, makanya itu apa? Makanya itu apa? Kalau sudah ada di dalam Quran dan hadis, ya maka gak perlu pakai bahasa Indonesia, tetap bahasa Arab. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka ulama mengatakan boleh bagi mereka yang mu'alaf, baru masuk Islam, gak bisa baca Quran, gak paham bahasa Arab. Nah itu, ya baik, jadi itu boleh. Adapun bagi kita yang sudah terbiasa, maka upayakan, hafalkan doa-doa itu dihafalkan Pak. Ya, dalam Quran maupun hadis-hadis Nabi. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi surat, iya betul, surat 73 ayat 6, ayo dibaca. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Bacaan waktu itu lebih berkesan. Saya tanya lagi Pak, keberkahan waktu malam. Allah turun ke langit dunia kapan? Siang atau malam? Buka Sahih Muslimnya. Buka Sahih Muslim nomor 730. Allah turun ke langit dunia itu kapan? Coba dibuka. Allah turun ke langit dunia dan ini adalah tentang nuzulnya Allah Azza wa Jal. Kita imani sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita serupakan, tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita taktil, tidak boleh kita takif. Apa itu Ustaz? Tidak boleh kita takwil, kita serupakan dengan yang lain, enggak boleh dengan makhluknya. Tidak boleh kita taktil, kita tolak, enggak boleh, kita imani saja hadis ini. Tidak boleh kita takif. Apa takif? Dipertanyakan. Apa ya iya, enggak boleh. Sami'na wa ata'na. Imani aja apa adanya. Allah turun ke langit dunia. Selesai. Ya, di malam hari, sepertinya malam terakhir. Ayo dibaca 730. 731 enggak apa-apa. Ya, 731 silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Iya. Yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Terus dia berfirman. Iya. Siapa yang memohon kepadaku? Aku perkenankan. Aku perkenankan. Nomor 2? Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Aku beri. Nomor 3? Begitulah seterusnya Allah katakan sampai terbit fajar. Itu setiap malam loh itu. Siapa yang memohon aku perkenankan permohonannya, siapa yang minta aku beri, siapa yang minta ampun aku ampuni, setiap malam. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian setiap malam, ternyata masih ada yang di warkop, masih ada yang apa ini, ya, tidur, ya memperpanjang tidurnya. Rugi. Tiap malam dilewatkan terus, padahal Allah membentangkan tangannya dan terus mengatakan, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya, dan dia memperpanjang tidurnya. Oleh karena itu maka rugi, ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti malam itu lebih berkah, ya. Baik, berangkat pada malam hari ini. Nomor 10, saya tutup sampai 10 saja karena waktunya Bapak Ibu. Nomor 10, melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Jadi kalau mau bepergian, itu sholat dulu 2 rakaat di rumah. Di rumah sholat dulu 2 rakaat sebelum bepergian. Mana ini dalilnya? Kitabnya tidak ada di sini. Dalilnya riwayat Baihaqi dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir nomornya 505. Saya baca ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'." Kata Nabi,
apabila kamu masuk dalam rumah dari bepergian, masuk rumah dari bepergian, kerjakan sholat di rumah itu 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari tempat masuk yang jahat. Terus kata Nabi, fa'idha kharajta min manzilika fasalli rakaataini tamna'anika makhrajas su'. Kata Nabi, apabila kamu mau keluar rumah bepergian jauh, kerjakan sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari tempat keluar yang jahat. Semua gangguan-gangguan di luar akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal. Sholat 2 rakaat. Niatnya apa Ustaz? Niatkan saja karena akan melakukan perjalanan jauh. Dan berlindung kepada Allah dari orang-orang jahat yang ingin mendolimi kita. Dari semua kejahatan yang ada di luar. Nah seperti itu. Hanya itu. Tidak ada lafaz-lafaz niat khusus, tidak ada. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Wallahu'alam wa bisawab. Jadi inilah 10 adab safar. Masih tersisa berapa? 14. Ada 14 lagi, 14 poin lagi yang belum kita sentuh. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu, saya berikan referensi, kalau sempat mampir ke toko buku, tolong silakan bisa dibeli buku ini, Pak. Nah, ini judul bukunya adalah Adab Safar Perjalanan Penuh Berkah. Adab Safar Perjalanan Penuh Berkah. Materi yang kami sajikan ini lebih banyak menukil di buku ini dan tentunya di beberapa kitab-kitab yang lain, itu ya. Jadi penerbitnya adalah Media Hidayah. Ya, baik. Silakan dimiliki buku ini. Insyaallah buku ini kalau Bapak Ibu cari di toko-toko buku di sekitar kita, ya, yang dekat sini, insyaallah tidak ada. Ya, terus di mana ini adanya, ya? Ini adanya, ini karena kitab Arab. Ini adalah buku Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mau enggak mau nyarinya ya harus ke Surabaya Utara. Daerah mana itu? Ya, daerah Kahamas Mansur, daerah Ampel, banyak toko kitab di sana. Ya di sanalah carinya. Silakan di sana banyak, ya. Baik. Kita akhiri. Ada yang mau bertanya? Silakan satu aja. Jarak-jarak tertentu, baik. Sholat safar itu apakah ada jarak-jarak tertentu kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tadi? Maka dalam hal ini selama perjalanannya itu dia sudah keluar dari wilayah di mana dia tinggal. Kita tinggal di Surabaya, Surabaya Sidoarjo sama ya. Kita keluar ke Gresik, meskipun tidak sampai 80 kilo, jarak cuma nggak sampai 30 kilo, kurang lebih. Sholat 2 rakaat. Ya, keluar dari wilayah di mana kita tinggal. Kita tinggal di mana? Surabaya. Kita mau ke mana? Kita mau ke Malang. Ya. Maka mau Sidoarjo. Ya, apakah sholat 2 rakaat? Enggak perlu ya, karena sudah dekat sekali kan, masih dalam satu wilayah, gitu ya. Jadi artinya sudah keluar di mana kita tinggal, wilayah di mana kita tinggal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menyentuh sholat jamak qasar ya. Menjamak dan mengkosor sholat, jamak kosor, enggak, ini bukan masuk materi ini, itu ada bahasan tersendiri, gitu ya, tidak masuk di sini. Insya Allah itu nanti ada bahasan tersendiri yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.